Isih cilik diwulang ngaji sok yen gede supaya ngerti ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak, nasir al-haqi bil-haqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian dan para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa sehat, barokah, aman, tentram, dan damai. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang tes DNA. Apakah tes DNA itu dibenarkan dalam syariat atau tidak, gitu ya. Bagaimana sanadnya tes DNA itu? Apakah metode DNA yang sekarang ini ada sumbernya, ada tamsilnya di zaman dahulu, mulai sejak zaman Nabi dan para ulama? Maka akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini saya akan membawakan takbir-takbirnya, ya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang ilmul qiyafah. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya ilmul qiyafah, yaitu ilmu menentukan nasab seseorang di zaman dahulu, sejak zaman Zahiliyah sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai sekarang. Ya, apa itu al-qiyafah? Al-qiyafah hiya ilhaqul awladi bi'abaihim wa aqaribihim istinadan ila alamatin wa ila syubbihim wa ila syubbihi bainahum wa ta'arrufu ala nasabil maulud bin nazari ila a'dha'i jismihi wa a'dha'i walidihi. Yang artinya, qiyafah itu adalah menggabungkan anak dengan bapaknya dan kekerabatannya, bersandarkan kepada tanda-tanda dan kemiripan di antara mereka, dan cara mengetahui atas nasab seorang anak itu dengan melihat atau mencocokkan kepada anggota tubuh atau fisiknya dengan fisik bapaknya. Lalu kemudian bagaimana pandangan para ulama ahli fikih, para fuqaha tentang ilmu qiyafah ini? Nah, di sini disebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat di dalam menggunakan metode al-qiyafah untuk menentukan nasab seseorang. Di sini dikatakan ikhtalafa al-fuqaha fi i'timadil qiyafah kawahidin min adillati itsbatin nasabi 'ala qawlaini. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتماد القيافة في إثبات النسب عند التنازع وعدم وجود دليل أقوى منها أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها واستدلوا بما روي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزا نظر آنفا إلى زيد بن حريثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعد. Para ulama ahli fikih berselisih pendapat di dalam penggunaan al-qiyafah sebagai salah satu dari petunjuk penetapan nasab pada dua pendapat. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali memilih untuk menggunakan al-qiyafah di dalam menetapkan nasab ketika terjadi pertentangan, perselisihan, dan tidak adanya sebuah dalil yang lebih kuat daripadanya,
atau ketika dalil yang kuat menolak dari ketetapan nasab tersebut. Nah, ini ada cerita di zaman Nabi Muhammad SAW itu, di mana Zaid bin Haritha ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang menjadi anak angkat Nabi. Nah, kemudian dia punya anak namanya Usamah bin Zaid, gitu ya. Di mana Usamah ini di dalam Sunan Abi Daud diceritakan bahwasanya pada masa zaman jahiliyah itu mereka mengejek nasabnya Usamah. Kenapa? Karena Usamah itu kulitnya hitam, sangat hitam sekali seperti aspal gitu ya. Sementara bapaknya Zaid itu kulitnya putih seperti kapas gitu loh. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini berbahagia sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah ketika seorang mujazzaz itu menentukan bahwasanya nasabnya Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah itu sama. Ya, setelah dia melihat ada kemiripan, ada tanda kemiripan pada kaki keduanya. Maka Nabi berbahagia tuh, gitu loh. Nah, berbahagianya Nabi ini menjadi dalil bahwasanya metode kiafah ini diperbolehkan untuk salah satu opsi menentukan nasab seseorang, gitu ya. Nah, jadi apabila sampean itu tidak menerima tes DNA, ya toh, berarti sampean juga tidak menerima kiafah, gitu loh. Sementara kiafah itu kan metode alami, gitu loh. Masa dulu hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan al-kiafah, yaitu dengan melihat ciri-ciri yang ada pada diri seorang anak mirip tidak dengan bapaknya. Nah, kalau ada kemiripan, maka dipastikan nasabnya bersambung, gitu loh. Nah, untuk zaman sekarang, metode kiafah ini berkembang menjadi tes DNA, di mana DNA itu, ya toh, melihat kesamaan genetika di antara dua orang, gitu loh ya. Antara anak dengan bapak atau dengan leluhurnya, gitu loh. Nah, tidak cukup hanya pengakuan, gitu loh. Nah, kemudian apabila ada teman-teman yang ikut mengomentari polemik tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, menyatakan ini para ulama ini banyak yang berikrar, gitu loh. Jadi kalau sudah ulama ini berikrar seperti Ibnu Hajar, seperti Sayyid, seperti Syekh Salim bin Yusuf An-Nabhani yang berikrar atas ketersambungan nasab para Alawiyin atau para Habaib di Indonesia ini, gitu loh. Nah, maka apakah ikrar itu cukup untuk memastikan kesahihan nasab seorang? Ternyata tidak, gitu loh. Nah, para ulama ahli nasab itu juga menyatakan, gitu loh ya, di dalam qawaid wa turuqi itsbatid da'wah, ya, kaedah-kaedah dan cara menetapkan pengakuan, gitu loh. Bagaimana kata para ulama? Kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap pengakuan itu, setiap-tiap orang yang mengaku itu harus diuji pengakuannya. Kullu da'wa la yasihu biduni burhanin aw dalilin. Tiap-tiap pengakuan itu tidak bisa dibenarkan biduni burhanin, dengan tanpa adanya bukti aw dalilin atau dalil. Mana nih? Kalau dalilnya kuat ya berarti enggak usah pembuktian. Tapi kalau dalilnya lemah berarti harus ada pembuktian, atau dua-duanya dilakukan, gitu loh. Nah, dalam konteks polemik nasabnya para habaib di Indonesia ini, ya toh, dalil ketersambungannya itu tidak kuat. Karena kemasyhuran Bani Alwi di mana nasabnya itu tersambung kepada Alwi bin Ubaidillah, dan Ubaidillah ini bersambung kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu baru ditemukan pada abad ke-9, ya, pada kitab Al-Burqatul Musiqah karya daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Kemudian jadi masyhur sampai sekarang. Nah, maka inilah disebut maqtu'ur riwayah, riwayatnya terputus.
Sehingga opsi keduanya adalah burhan, pembuktian. Dengan apa? Ya kalau zaman dulu kiafah. Nah kiafah ini kemudian berkembang menjadi tes DNA. Maka ya opsi keduanya adalah tes DNA. Karena dalil sudah tidak kuat. Begitu kira-kira teman-teman ya. Nah makanya kita semua ini harus kembali kepada kaidah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, yang ditulis oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Apa itu al-isnadu indi? Sanad bagiku minad din, itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak bersanad orang bisa bicara semaunya gitu loh. Makanya mari kita itu fokus kepada kaedah-kaedah disiplin ilmu nasab gitu loh. Ya, jangan ditarik kemana-mana gitu loh. Nah, ini saya bawakan ya pendapat-pendapat dari ulama ahli fikih, dari para fuqaha. Walhasil sampai detik ini belum ada argumentasi dari kalangan para habaib yang bisa mematahkan riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka kita tunggu nih opsi keduanya, kapan para habaib ini melakukan tes DNA sebagai opsi kedua karena dalilnya sudah tidak kuat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.